Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel The Gunung Family. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini sesuai dengan janji saya kemarin, yaitu akan memberikan sebuah tayangan tutorial untuk masuk ke UBKD ya, ujian berbasis komputer daring. Langsung saja kita ke TKP. Seperti biasa kemarin kita sudah download browser browser exam pro nya ya, browser exam pro nya untuk proktor ya, untuk proktor atau operator di madrasah masing-masing. Nah seperti ini Anda sudah ada ya, proktor browser yang saya menggunakan 64 bit ya. Nah ini penampakannya seperti ini ya, penampakannya seperti ini, ada beberapa file di dalamnya ya, kita klik saja ini proktor browser, kita klik, nah ini run as administrator, nah kita buka. Nah ini ya, pusat asesmen dan pembelajaran Tutwuri Handayani, ini logonya seperti ini, kita close dulu yang ini ya. Nah ini ada seperti ini ya, sudah centang hijau semuanya, kita klik saja, kita klik, kita tunggu ya. Nah ini sedang berproses, nah ini berproses, berputar, kita, nah ini ya, jadi ini error ya, 404 error, entah kenapa ini ya menjadi error, padahal kemarin dikiranya akan sukses. Nah di sini ada keterangan, halaman yang Anda cari mengalami gangguan. Hal tersebut bisa dikarenakan gangguan jaringan internet atau gangguan ke server pusat. Silakan mengklik tombol refresh dengan menekan F5 atau Ctrl plus Shift dan R. Ya. Jika menekan refresh tidak bisa, silakan keluar dengan menekan tombol kombinasi exit, exam bro, Ctrl plus C plus B. Nah ini seperti ini ya penampakannya. Jadi saya belum bisa memperlihatkan bagaimana daleman gitu kan di pusat asesmen tadi gitu kan, soal-soalnya seperti apa dan lain sebagainya. Karena ini ya terjadi 404 error. Ya, kita coba sekarang menekan tombol F5 apakah bisa di-refresh atau tidak. Nah, ini tidak bisa ya. Tetap saja seperti ini. Atau Ctrl Shift R, kita coba menekan Ctrl Shift R, Ctrl Shift R. Nah ini sama ya, tidak merespon ya, tidak bergerak dan lain sebagainya. Nah berarti ini adalah gangguan ke server pusat ya. Kita sekarang exit dulu exam brow nya ya, dengan menekan Ctrl plus C plus B. Set. Nah seperti ini ya. Nah ini sudah tampil segini. Kita coba buka ya, yang apa, link UBKD nya ya, kita ketikkan UBKD, UBKD. Nah ini UB, nah ini UBKD, kita klikkan di sini, kita coba ya, klik open in new tab. Nah ini seperti ini, kita masuk ke sini ya, apa, masuk ke sini, apakah ada apa di sini ya, apakah ada informasi atau petunjuk dan lain sebagainya. Nah seperti ini, padahal di sini ini udah ada ya, buka akses SSB ya, wilayah timur pukul 10 lebih 10 WIB, wilayah tengah 10 apa 40 WIB, dan wilayah barat. Nah kebetulan ini saya berada di wilayah barat jam 11.10, jadi ini tidak bisa. Nah dan sekarang ini sudah muncul ya pengumuman terakhir untuk akses proktor ya, untuk akses proktor saat ini diambil alih oleh pusat untuk melakukan rilis token dan reset login peserta, jadi untuk proktor tidak dapat dijalankan. Nah seperti itu ya, jadi untuk proktor tidak bisa dijalankan. Kita coba sekarang yang exam bro peserta. Kalau tidak salah saya sudah mendownloadnya atau sudah mengunduhnya.
Ya, lihat di sini ada di kompres ya. Proctor Exam Browser kalau nah ini yang ini ya. Nah, ini kan Proctor, Proctor Browser, sekarang ini Exam Browser. Kita coba di ekstrak ya, di ekstrak. Ini cara mengekstraknya harus seperti ini ya supaya tidak berceceran, kalau ke file atau ini akan berceceran. Kita langsung saja ke sini. Exam Browser. Nah, ini untuk mengerjakan peserta Exam Browser. Kita cari di atas. Nah, ini nih. Exam Browser kita buka. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Kita tutup dulu yang Exam Browser Proctor. Kita close. Nah, ini buka ya. Buka Run as Administrator. Kita tutup yang ini. Ini juga tutup. Ya, nah ini seperti ini. Pusat asesmen dan pembelajaran sama ya seperti yang punya Proctor. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini tumben lama ya, biasanya kalau yang Proctor itu. Nah, ini sudah buka ya. Operating system sama ya, centang hijau, CPU, RAM, display resolution, sound card, NVIDIA High Definition Audio. Nah, ini semuanya sudah okay ya, versi aplikasi internet connection waktu komputer peserta 5 November. Kita coba klik run. Ini kita coba klik run ya. Nah, kita tunggu ya. Tunggu sedang merespon ya. Merespon tadi yang kita klik run-nya ya. Run itu artinya berjalan ya. Berlari. Kita tunggu. Nah, ini seperti ini, tunggu ya, mohon maaf ini ya, ada yang bisik-bisik di belakang. Ini lagi biasa ya. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini sedang loading ya. Sedang loading, sedang mengambil beban. Kita tunggu seperti ini. Nah, ini terus ya, terus berputar. Ini lama sekali. Mudah-mudahan ini bisa terbuka ya untuk Exam Browser pesertanya ya. Sama ini juga ya. Yang Exam Browser pesertanya juga sama seperti Exam Browser Proctor. Jadi ini error ya, 404 error. Ini coba kita diklik F5. Di refresh. Nah, sama ini tidak merespon ya. Berarti kita harus sama ini juga harus log out ya dengan menekan Ctrl C dan B. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi tidak bisa menampilkan isinya dari asesmen tersebut ya atau dari UBKD tersebut ya, karena sedang error ya di mungkin ini pusat ya. Kita coba. Nah, seperti tadi ya, katanya jadi sedang diambil alih oleh pusat untuk perilisan tokennya ya. Jadi kita sebagai operator harus bersabar saja, mudah-mudahan cepat bisa diselesaikan. Itu saja mungkin teman-teman semuanya, mudah-mudahan sedikit ada pencerahan. Dan ingat, jangan lupa berbahagia hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.